kami dari Sekolah Santi membuat gogoh yang berjudul Kemurtian Robert Sitano. Bercerita tentang bagaimana kecantikan Dewi Sri itu membuat raksasa itu tergoda. Kedua raksasa itu yang bernama Igedok Pasu dan Ibawi Serengi. Kecantikan itu membuat kedua raksasa ini tertarik sehingga ingin menculik Dewi Sri itu. Nah, pada saat kedua raksasa itu ingin menculik Dewi Sri, kakaknya adalah Sri Rambut Sedano yang ingin menyelamatkan adiknya itu, berhasil mengalahkan Igedok Pasu yang akhirnya Igedok Pasu itu dibuang ke laut dan menjadi ikan biwang uyah. Dan sedangkan Ibawi Serenggi pun dikutuk menjadi seekor babi hutan yang sangat ganas oleh Rambut Sedano. Nah, pada saat Rambut Sedano mengutuk kedua raksasa tersebut, terdengarlah suara dari raksasa itu yang akan terus mencari Dewi Sri sampai akhir hayatnya. Dan akhirnya Rambut Sedano pun memiliki siasat untuk merubah dirinya menjadi lulut emas agar tidak terkejar lagi oleh Igedok Pasu dan Ibawi Serenggi. Memang sudah banyak di tahun-tahun sebelumnya yang membuat ogoh-ogoh tentang Rambut Sedano. Tetapi di tahun ini kami ingin membuat sesuatu yang berbeda, di mana kami menambahkan unsur kereta kencana dan angsa sebagai penariknya, sehingga membuat ogoh-ogoh kami terlihat berbeda dari Rambut Sedano yang lainnya. Kami juga menambahkan beberapa unsur teknologi di ogoh-ogoh kami. Kami ingin agar ogoh-ogoh kami itu bergerak di bagian tangan, pinggang, ban kereta, sayap angsa, sehingga membuat ogoh-ogoh kami terlihat lebih hidup. Oh.
total biaya dari keseluruhan ogogo kami memakan biaya sebesar 4 juta dan proses pengerjaan selama 2 bulan. Ngajang ta muriden kawi mangu meranti raga. Bapak, 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 Bap